Ya, sementara itu pemirsa, warga Gang Manggis dan warga Gang Sawo terlibat tawuran di Jalan Saharjo Tebet, Jakarta Selatan minggu sore kemarin. Tawuran diwarnai aksi lempar batu, bambu, dan botol. Akibatnya Jalan Saharjo dari arah Pancoran menuju Manggarai sempat ditutup. Seperti inilah tawuran yang melibatkan warga Gang Manggis dan warga Gang Sawo di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Warga saling serang dengan senjata tajam serta lempar batu, bambu, dan botol. Jalan yang menghubungkan antara Pancoran menuju Manggarai ini ditutup akibat tawuran warga. Petugas kepolisian sektor Tebet yang datang ke lokasi harus mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Petugas kepolisian masih bersiaga di sekitar Jalan Saharjo untuk mencegah tawuran kembali terjadi. Menurut warga, tawuran sudah sering kali terjadi. Biasanya tawuran itu diakibatkan perselisihan di sekolah dan saling ejek antar dua kelompok warga.